Islam mengajarkan kita untuk selalu hidup bersih, dan kebersihan merupakan sebagian dari iman. Lalu, bagaimana kabar karpet di masjid Anda? Sudah berapa lama belum pernah dicuci? Susah untuk membersihkan karpet masjid? Jangan khawatir, kami Al-Husna Pusat Kebutuhan Masjid mempunyai jasa cuci karpet untuk masjid di Indonesia. Dengan tenaga ahli yang sudah berpengalaman dan terampil, dengan pengerjaannya yang totalitas, dan karpet masjid akan kembali bersih dan terlihat seperti baru. Jangan sampai hanya karena karpet masjid kotor, bahkan bau apek, sholat para jamaah menjadi tidak khusyuk. Terus siapa yang mau tanggung jawab? Itulah alasan mengapa Al-Husna membuka jasa cuci karpet masjid, supaya kita semua bersih saat menghadap Allah. Untuk info lebih lanjut, cek di Instagram kami @alhusna_official atau kunjungi website kami di www.alhusna.id.